Harus PCR, sedangkan Indonesia ada bebas, itu butuh PCR di sini atau di sana, itu loh. Mungkin kamu tahu. Aku ya tahuan. Aku tahuan. Aku wonge ya. Tahuan. Ngertian. Enteng to. Cek. Cek. Yo kadane yo dalan ki enake bicaran ben iso ketemu to. Isi kan foto biang ngeting seso. Alah kelakuanmu pancet ae wis bisa dipahami. Jadi pulang ke Indonesia. Gak mau naik kereta, gak mau naik pesawat karena waktunya mepret, ya. Terus mau naik kereta. Mau naik kereta dari mana? Yes. Dari Gambir. Dari Gambir? Apa dari Senen? Ya, dari Pasar Senen ke Sragen, gitu loh. Oh, Pasar Senen. Itu butuh PCR atau enggak? Ngerti tak adalah nih, sekok Cengkareng ke Pasar Senen. Nah, aku kan dulurku ning kono, dadi aku tak kon jemput maksudnya. Jadi gini, kalau Anda vaksinnya sudah 3 kali, maka tidak dibutuhkan PCR. Tapi kalau vaksinnya masih 2 kali apa 1 kali, kemungkinan besar iya. Tapi sekali lagi, peraturan kan kita enggak tahu, ya kan? Nek Mbak Yuku kemarin ke Jogja itu ya ada PCR, tapi kelihatannya kali ini wis gak butuh PCR. Sing penting kelihatannya meragukan ini kelihatannya. Sing penting dirimu sudah vaksin 4 kali selesai. Aku vaksin 2 kali, Bos. Oh, ya iku. Jadi gini, enggak usah bingung. Jadi ke Pasar Senennya itu jangan langsung dibeli. Paham enggak? Jadi sebaiknya sampai nyampe Jakarta dulu. Kenapa sih transit gak gelem pakai pesawat enak kok leren ngerek-nerek numpak sepur pe ketemu kepengin pengalaman yo. Pengalaman yo. Oh lah yo wis nek pengalaman yo wis. Artinya jangan langsung buru-buru, datang ke Pasar Senen dulu. Kalau oh Mbak butuh PCR. Nah, sebenarnya PCR itu kalau di stasiun itu dekat klinik-klinik itu banyak biasanya. Kalau enggak metu sedilut PCR mari terus numpak sepur. Hasilnya cuman kayak gitu aja. Enggak, jadi enggak ribet ya. Enggak seribet sing sampean bayangkan. Tapi menurut oh, ala. Kenapa aku bilang aku mau tekok masku ki ngene, Bos. Jare ki koyo mending PCR ning kono wae, Nduk, mau daripada kaya tiketnya wis tuku gak oleh numpak anu kereta api piye ngono. Jadi kalau tiket iku kan regane pancet padha. Mau pesen suwe ambek pesen lama kan regane padha. Jadi ya daripada masalah iki wedine nggih jagani ngene wis tuku tiket kok gak enak tes PCR hasil PCR gak iso mulai ngono lho, Bos. Mangane rungokno aku ngomong aja dipotong. Wih, njaluk di rumah. Ya wis siap-siap. Ya salah aku nang ndang rungokno ya tak rungokne. Njaluk pendapat kok ngomong dhewe kan aku ya bingung terusan. Nek aku mbok wong-wong rungokno tak rungokno. Makanya karena harga tiket itu ndak beda, ndak berbeda antara waktu dekat dan waktu jauh. Beli tiketnya setelah memang fix. Nah, kalau dirimu enggak mau googling, tanya apakah syarat yang diperlukan untuk bisa naik kereta api. Ketik di Google syarat-syarat naik kereta api Pasar Senen ke mana tujuanmu? Kroya, di Jeporo, Jogja, Magelang, apa Sragen. Nah, ditulis keluar apa enggak persyaratan untuk persyaratan perjalanan naik kereta apa saja itu baru. Nah, aku ngomong kelihatannya karena aku kan enggak ngecek Google dan kebijakan biyen ambek saiki dan aku enggak tahu numpak sepur. Bojoku takjak numpak sepur gak gelem mangane numpak mobil dhewe. Ya wis, numpak mobil dhewe kan wis gak ada urusan. Nah, dirimu
umek naik kereta api ya caranya begitu. Makanya tiketnya enggak usah dibeli. Nanti belinya go show. Go show ya tuh dirimu udah nyampe Jakarta, lihat persyaratannya aman lancar terkendali baru beli tiket. Begitu. Enggak ada masalah. Iya. Dan hari apa? Pertanyaannya hari apa? Dari Jakarta ke kotamu itu hari apa? Besok. Dari Jakarta ke kota saya itu besok. Besok aku pukul setengah 10 itu udah fly. Enggak, pertanyaanku besok itu berarti Sabtu ah, ya rame. Itu rame. Setengah tiga aku turun dari bandara. Iya, itu jamnya rame, orang pulang, orang mudik. Paham enggak? Kan Sabtu Minggu. Oh, alah. Bener enggak? Iya. Kalau dirimu dirimu Senin, Selasa, apa Rebo itu sepi. Tapi dirimu Sabtu. Oh. Sabtu Minggu ya rame. Yo gak apa-apa. Mbok yo muga-muga kedengan tiket. Halo. Iki tumben paketane opo piye to kok pedot-pedot iki Hong Kong lho. Mosok pedot? Iya pedot-pedot ora jelas kok yo ning benua Afrika wae ya. Waduh, iki nek sing salah iki HP api iki. Apa kupinge sing salah? Kayak pedot-pedot tenan lho, Bos. Iya, sik tak benakno, tak benakno. Ben gak pedot-pedot. Ya wes ya, aku tak gak delok di Google wae sik nanu. Nah, biar. Aku gak pikir tekan semua soalnya pikir aku ya wes. Mumet mikir apa sih aku apa? Yo wong iki kakean mikir sing gak genah. Waya mulih sing dipikir dalane mulih kok malah sing bontotan, sing gawanan, sing ini, sing ngono. Ya sawo wedok wae sampean wae netral wae. Ya iyalah, dadi wis urip ora usah ruwet. Mulih ya mulih sandaran jepit katokan budal. Ya beda bos, aku kan ada anak. Lah kalau kamu saudara jauh-jauh, lah aku saudaranya sedak-sedak itu gak ngomong kayak gini, gak pena no. Nah aku gak ngurus, aku orang ngurus wong saudara ya ora tau ngurus ya aku kok nyapa. Iya juga sih, tapi nah, kan aku iya, saya ini emang delok dirimu nek telepon apa ora nangis-nangis, telepon nangis sambati duit terus gawe opo mikir wong ora tau mikir dirimu. Nek aku yo males gendeng. Aku kan sing sering ketemu ambek awakmu ndelok nelpon agi nelpon sowi motone wis sayup-sayup padahal dijak dolen, dijak hiking seneng-seneng. Di sini mau sayup-sayup, gaya opo? Bendino Minggu kok ngono. Jadi dulu, Bos, sekarang aku bahagia. Bendino Minggu kok koyo ngono. Ale, mumet ndase. Tinggal ngaleh ae. Oke? Kancane seneng-seneng kok. Ya, hati-hati di jalan. Semangat. Terima kasih bos. Ini bubos yang dibubos di kerja. Iki nang ngarep iki ngambek guyu. Iya cengir ngono sarang kangen ae. Dirimu wis senengane ngalas campur ketek kok ya piye. Ora gumbul karo menungso. Iki kene ayu dhewe anu munyung-munyung ayu dhewe wae yo pede no ning alas. Oh bener. Masuk. Iya, betul. Orang-orang yang nyaingi ya, nek nang kutho kan akeh sing nyaingi. Lho aku kalah no langsung posisi terbawah. Posisi. Oke, siap. Hati-hati di jalan pokoknya ya. Semangat ya. Terima kasih, amin. Doanya amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bye. Mau pulang naik kereta omak. Ya, ini salah satu pengalaman namanya teman, tak suruh di googling aja. Wong aku gak pernah naik kereta kok pulang. Itu saja teman-teman konten hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next.